kita ni ada dua alam. Yang pertama alam syahadah. Ni alam dunia yang kita duk lalu ni, alam syahadah, dunia yang sementara, yang fana. Sampai masa mati, kita akan masuk satu lagi alam, alam barzakh, alam akhirat. Maka bermulanya alam akhirat kita dengan kematian, meninggalkan dunia, mula alam akhirat. Daripada mati itu, nak tunggu malaikat tiup sangkakala yang kedua. Sangkakala pertama ditiup, berlaku kiamat kubra, kiamat besar, hancur lebur muka bumi Allah ni. Segala makhluk akan dimatikan oleh Allah, termasuk para malaikat. Sebahagian ulama kata, malaikat sebahagiannya tidak dimatikan. Tapi hak jumhur pendapat ulama kata, semua malaikat juga turut dimatikan oleh Allah. Sehingga menunggu saat Allah Ta'ala hidupkan malaikat yang meniup sangkakala untuk diperintahkan kali kedua tiup. Bila tiup sangkakala kali kedua, yauma yub'atsun, hari kebangkitan. Pakat bangkit seorang-seorang ni daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah orang yang terakhir mati pada hari kiamat. Dan yang mengetuai, yang mengapalai kebangkitan tersebut, Rasulullah SAW. Bangkit tu Nabi dulu. Nabi bangkit lalu bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku ni ketua kepada semua anak-anak Adam. Lepas tu bangkit para-para Nabi, bangkit orang yang mati syahid, bangkit alim-alim ulama. Kita tak tahu yang keberapa orang matang gedung. Bangkit tu tak selesai masalah lagi, baru nak mula. Bangkit tu Allah Ta'ala golongkan pula dalam beberapa puak kumpulan. Hadis yang ditanya kepada Rasulullah daripada Mu'az bin Jabal. Dia tanya ni, kumpulan tu jadi lagu mana ya Rasulullah? Nabi pun jawab, beberapa kumpulan yang dikelah-kelahkan oleh Allah, bangkit tu dalam keadaan banyak macam-macam bentuk rupa. Nak menuju ke padang mahsyar, satu tempat dikumpulkan keseluruhan makhluk, jin, manusia, haiwan di tempat tu lah. Waktu tu ada orang berlari-lari. Kalau hak laki-laki berlari, dia mencari orang yang dia pernah zalimi, dia pernah penaya, dia pernah kutuk, dia pernah ngumpat, dia pernah fitnah, dia nak cari di padang mahsyar. Agak-agak tuan-tuan jumpa tak? Tempat berkumpulnya semua makhluk Allah daripada zaman Nabi Adam sampailah orang yang last sekali mati di hari akhirat, di hari kiamat. Payahlah nak jumpa. Kalau kita bawa anak kita pergi pasar malam pun tuan-tuan muslimat, terlepas tangan nak cari pun teriak dah. Baru 500 orang pasar malam, tak jumpa jari dah. Ni padang mahsyar, kuih tak jumpa. Nak cari orang yang kita buat salah. Lepas tu kita pula lari daripada anak bini. Anak bini kita ligat. Bini kita ligat nak paut kaki kita. Anak kita ligat nak paut tangan kita. Pasal apa? Waktu hidup dulu, anak bini kita, kita tidak didik dengan agama. Kita tak tegur dan nasihat mereka untuk mentaati Allah. Kita biar bini kita mendedahkan aurat. Orang-orang ajnabi, lelaki ajnabi yang lain boleh ambil istimtak kesedapan daripada tubuh badan bini kita. Sedangkan kita suami, kita yang bayar mas kahwin, kita yang tanggung nafkah bulanan, belanja pun kita bagi, dosa pun kita tanggung. Kesedapan tubuh badan bini, orang lain boleh tengok. Kita biar bini kita pakai ketat, mendedahkan aurat dan sebagainya. Maka dia pada mahsyar esok, bini kita nak tuntut kita. Anak kita pun ligang kita. Pasal dulu waktu hidup, abah tak pernah suruh cik semayang pun. Maka cik nak kena lempak lapi neraka, abah punca dia. Lah ni abah bertanggungjawab. Jenuh kita. Tu cerita padang mahsyar panjang tu kan. Nak ditayang kebaikan dan keburukan, good things and bad things yang kita telah pun lakukan waktu hidup. Kemudian nak ditimbang mizan amal ibadah kita tuan-tuan ni. Kemudian nak menerima catatan amalan daripada belah kanan ke belah kiri. Allah sebut dalam Quran, bagi orang yang menerima catatan amalan kot tangan kanan, fa amman utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan ada pun golongan orang yang dia terima amalan dia kot bahagian kanan, maka bagi dia hisab yang sangat ringan, yang mudah, yang dipercepatkan. Alhamdulillah. Tapi bagi orang yang terima kot belah kiri, gambaran awal, dia akan dihumban dalam api neraka Allah.